Okey, nampaknya kita akan terus saja dengan memanggil peserta yang kedua. Satu-satunya MRSM yang terpilih di peringkat akhir. Terimalah MRSM Benda. Dalam keadaan bagus. Dalam baiklah. Boleh tiga dah. Wah, dia masih berputih. Mengapakah kejadian ini berlaku? Satu, dua, tiga, di hari ceria. Nama saya, Fadli dan Kaya. Kenapa? Bopi. 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 Aduh. Sakit. Bopi. 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 Ayo ke depan. Keluar. Kau tengok, tadi Bobby dah berhentikan kereta. Tetapi dia ke depan. Dia ke depan. Kenapa? Tadi kan Bobby dah cuba berhenti, tapi tu Bobby tetap ke depan. Ha! Bobby dah tahu. Sebenarnya ini disebabkan konsep inertia. Bergerak akan terus bergerak. Kalau tiada daya luar, kenakan ketatan dia. Okey, kau dah faham kan konsep inertia? Sebenarnya macam ni kan, Bobby buat kereta kan, konsep inertia objek yang bergerak akan terus bergerak kalau tiada daya luar dikenakan ke atasnya. Sebab itulah dia terkedepan. Okey? Dia yeah, Boboy. Boboy, Bobby faham. Bobby dengar tak punya apa tu, Bobby? Bunyi perut Boboy tu. Ah, pandai. Ah, comel Bobby ni. Alat tomato. Banyaklah macam tu. Malu Bobby. Bobby. Boboy lapar lah. Tak kawan makan tak lagi? Makan? Makan dah? Makan dah! Okey. Eh, Boboy. Apa lah? Bobi ada bawa zaba tau. Nak makan tak? Nak. Nak ni, makan? Ni. Kami nak makan. 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 Kami buat. 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 Kami lapar. Kami lapar. Habislah Bobby. Pizza dah ada lah tapi satu je. Bobby nak rasa sikit. Sedap tak? Sedap tak? Weish! Apa ni Bobby? Kenapa? Ni, rasa macam ni.
Pahit lah. Pizza pun pahit ke? Kita letakkan sos nak? Ni ada sos besar. Cepat-cepat Bobby. Bobby buat eh? Cepat-cepat Bobby. Goncang laju-laju. Goncang laju. Alah, sikit je lah. Sampai hati Bobby, Bobby buat macam ini. Janganlah begini, Bobby boleh selaikan ini. Bobby datang sini. Siapa? Tapi kan, mana? Tapi kau pelik tak? Tadi kan Bobby dah cuba, Bobby cuba goncang sekali lagi. Kali lagi eh? Goncang, berhenti. Ha! Kenapa dia tetap keluar? Kenapa sos itu tetap keluar? Bagaimana jadi begini? Mesti korang sudah pening. Boboy tolong beritahu kami bagaimana ia terjadi begini caranya. Sebenarnya ini adalah konsep inersia. Music objek yang bergerak akan terus bergerak kalau tiada daya luar dikekalkan ke atasnya. Aha, inilah yang dinamakan sebagai konsep inersia. Sebenarnya konsep inersia macam ini. Kan, kawan-kawan dah boleh tengok apabila Bobby dia menggoncangkan botol itu, sebenarnya sos di dalam botol itu juga turut bergerak. Kan konsep inersia, objek yang bergerak akan terus bergerak kalau tiada daya luar dikenakan ke atasnya. Okey, jadi sos di dalam itu turut bergerak. Bila Bobby cuba berhentikan botol itu, sos itu tetap juga keluar. Disebabkan konsep inersia. Okey, faham tak kawan-kawan? Kawan ni faham tak? Faham? Faham. Bobby seronok. Kawan-kawan kita faham lah. Tapi macam mana kita nak bersihkan ni, Bobot? Bobby ni lah. Bobby ni asyik buat masalah je dengan Boboy. Pinggan ni berat, malas nak angkat. Bobby ni lah. Bobby macam mana nak bersihkan sos yang tumpah atas alas meja ni? Itulah. Apa kata gunakan lagi konsep inersia. Inersia ialah music. Music. Okay, music. Objek yang bergerak, objek yang pegun akan terus pegun kalau dada-dada kau dikenakan ke atasnya. Aha. Okay, Bobby cuba eh. Kita tarik alas ni. Sebentar, kawan-kawan tak takut? Takut tak? Kawan-kawan pun takut, Bobo lagi lah takut. Jatuh nanti, Bobby nak tarik kan? Bobo janganlah buat macam tu, Bobby tak mahu takut tau. Okey, saya macam tu saya. Okey, Bobby. Okey. Kawan-kawan, semua kawan-kawan ikut bersama Bobby. Kita buat bagi sokongan kepada Bobby. Bobby. Hip, hurray. Semua. 1, 2, 3. Hip, hip, hurray. Hip, hip, hurray. Hip, hip, hurray. Bobby ni lah, Bobby buat ni. Bobby tarik eh. Bobby. Bobby, pizza dah siap. Boleh makan pula. Kejaplah. Kawan-kawan kita tak faham kenapa ni objek jadi tak jatuh. Oh, belum terangkan lagi kenapa jadi macam ni. Ini disebabkan konsep inersia. Apabila alas ni ditarik,
Ya tetaplah kena pegun kerana tiada dari luar dikenakan ke atas objek-objek ini. Oh, objek yang pegun akan terus pegun kalau tiada dari luar dikenakan ke atasnya. Ya. Anda faham? Anda faham tak? Ya, bagus. Macam tu tapi dah siap kan? Boboy. Boboy rasa faham tak maksud Boboy? Boboy mesti dah harga kan? Ya, pandailah mobil teka ni. Ah, Boboy. Ha, kau nak tengok tak? Nak tengok magic tak? Nak tak? Nak, baiklah. Boboy dan Bobby akan tunjuk satu magic. Buat air oren dengan cara yang paling mudah. Paling mudah. Yakin ke tu, Boboy? Hei, Boboy mesti selalu yakin. Tengok ya, macam mana tu? Betul ni? Betul! Kau semua tengok. Tengok. Senang je nak buat air oren ni. Tengok ya. Ya! Kau tengok. Bagaimana air oren ni boleh masuk ke dalam gelas ni? Ya! Elah, itu pun nak tengger. Hei, kau tengok ni. Tak, Bobby jealous. Bobby cemburu tu. Ni. Itu pun tak menarik, tak mencabar langsung. Nak mencabar mana lagi? Bobby, ni yang paling menarik. Ni, apa kata kalau kita gunakan telur? Eh, macam mana tu? Telur. Aha, macam ni. Oh, kita gantikan buah orang itu dengan telur pula. Ish, Bobby. Tu telur saya lah, awak tahu tak? Jangan risau, tak pecah lah. Hati. Okay. Okey, ni kan telur Boboy. Biarlah Boboy yang buat. Cepat, cepat, cepat. Cepat, Bobby. Buatlah Boboy, telur Boboy. Tengok ya, kawan-kawan. Adakah menjadi atau tidak? Menjadi kan? Yakin? Eh, sikit, sikit. Hip, hip, hurray. Semua, okay. Semua. Satu, dua, tiga. Hip, hip, hurray. Hip, hip, hurray. Apa ni? Sebenarnya ini dinamakan sebagai konsep inertia. Music objek yang pegun akan terus pegun kalau tiada daya luar dikenakan ke atas. Aha, macam tu ya. Sebenarnya, mari Boboy terangkan. Sebenarnya apabila telur ini berada di atas, kan objek yang pegun akan terus pegun kalau tiada daya luar dikenakan ke atasnya. Jadi, Bobby mengenakan daya ke atas cardboard itu, telur itu cuba mengekalkan keadaan pegun, objek yang pegun akan terus pegun dan dia jatuh ke dalam telur ini. Dia jatuh dalam gelas ini. Kenapa? Disebabkan tarikan graviti. Okey, anda faham? Faham tak? Faham tak? Alhamdulillah, dia dah faham. Baiklah. Tapi kan... Asyik-asyik. Bobo asyik-asyik. Bobi asyik-asyik. Bobo asyik-asyik. Bobi. Tak seronok lah macam tu. Sebenarnya, Bobo pun dah naik bosan. Dah naik... Bobo tak boleh lah macam ni. Kita pilih salah seorang daripada kita semua. Kali ni, Boboy dan Bobby nak tunjukkan. Bukan buat macam Boboy dan Bobby. Guna satu gelas je. Tapi, kita gunakan 6 gelas! 6 gelas? Ada 6 telur. Ha. Jaga-jaga. Boboy, kawan-kawan kita dah mesti ada yang dah bersedia tu. Baiklah. Macam ni. Saya akan pilih salah seorang daripada kamu. Ha. Adik, jangan adik. Okey,
Assalamualaikum adik. Adik ceria. Ceria. Adik ceria. Nama adik apa? Nama penuh. Nama pendek. Nama pendek, pendek. Penuh Muhammad Adib Aizuddin bin Syafi'i. Pendek Adib. Adik, sila ke depan adik. Sila ke depan. Adik. Okey. Saya nak Adib dan kawan-kawan semua turut bangun. Bangun-bangun kawan-kawan. Bangun-bangun, bangun-bangun. Tolong-tolong. Ikut bersama bangun, kami. Bangun-bangun. Okey? Macam ni. Kami Boboi dan Bobby nak kawan semua ikut. Korang buat kaya macam ni. Okey? Inertia. Macam kita buat tadi. Inertia. Okey? Okey, buat kaya macam ni. Kita semua dah belajar konsep inertia. Beri tepukan yang gemuruh. Terima kasih adik-adik. Okey. Okey, dah siap adik. Kita pergi ke sebelah ni. Hey, Boboi. Yakin ke dengan adik ni? Nampak kecil je. Percayalah, adik boleh buat ini. Korang semua kena lihat depan ini. Oh, oh. Cuba adik, adik. Adik, kita pergi sebelah sikit kat adik. Adik, tolak celak. Cuba adik. Satu, dua, tiga. Menjadi disebabkan Kang Popoy dah bagi tahu objek yang pegun akan terus pegun. Kalau tiada daya luar digunakan ke atasnya, kan Adib dah menggunakan daya ke atas gelas tu sebenarnya. Sudah berlaku gesiran di situ. Sebab itulah tak menjadi konsep inertia. Okey, letak hari kami, kami akan nyanyikan lagu inertia. Objek yang bergerak akan terus bergerak. Kalau tiada daya luar digunakan atasnya. Objek yang pegun akan terus pegun. Okey. Terima kasih kepada mana saya pernah. Okey, kita dengar dahulu. From Nurul Syuhada. Assalamualaikum, Boboi, Kopi. Bagi saya satu persembahan yang cukup interaktif dan easy to understand dan anda kaitkan dengan basics punya principle punya everyday punya life, so it's very very mudah untuk difahami dan lagu-lagu tadi tu memudahkan ketika anda berulang-ulang kali. Jadi pada siapa yang mula nak memahami konsep inertia tu, jadi mereka dapat memahami dengan mudah. Terima kasih. I think memang first of all yang mantap, but you could have maybe improved on the time management. I think it was a shame that at the end, I'm sure you had a big ending, but you know it was cut short because of lack of time. But I thought you know, it was a fantastic performance. I was engaged well. And I like the visual aids as well. Great. Okay, terima kasih Prof. Arbi. Okay guys. Any words? Last word. Sebelum kita berundur, you guys nak kategori popular. Apa-apa kata-kata akhir anda kepada penonton-penonton pada hari ini? Sebab bergaduh. Dah. Okay. Kau ingat lagi tak? B-O-B-Y. Boboi. Boboi. B-O-B-B-Y. Boboi. Kita semua dah belajar konsep.